dia yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga paketnya guys. Ini kita buka dulu. Oke guys, jadi ini tuh bakalan jadi rak buat ini nih, LCD monitor biar lebih rapi gitu. Tuh bisa dilihat tuh bahannya cukup tebal, kokoh gitu. Ini gue beli di Tokopedia tuh harganya 83.000 dari di area Depok ya, tapi kalau di Jakarta ada yang 90.000, tapi pokoknya nggak nyampe 100.000 deh. Oke lah, langsung kita susun aja. Mantap. Akhirnya jadi guys, sekarang tinggal masang-masang ininya aja. Lumayan sih, menguras tenaga, tapi enak kok, asik masangnya tuh. Jadi ini tuh fungsinya buat pengunci ya guys, biar kayunya gak lari-larian gitu, biar perkat gitu loh, biar kenceng. Ya jadi gini lah guys hasil akhirnya, dan siap buat kita pasang. Ya, jadi gini hasil akhirnya, guys. Keren, bisa buat nol keyboard, stick PS bisa taruh sini. Di sini juga ada laci kecil, bisa buat naruh barang-barang. Powerbank muat. Powerbank muat. Ya, lucu lah, ala-ala. Untuk link pembeliannya nanti gue taruh deh di kolom deskripsi ya. Infonya juga spesifikasinya gue jelasin di situ nanti. Oke, segitu aja dari gue review dan unboxing. Maksudnya unboxing dan review rak buat LCD monitor biar kelihatan keren, minimalis, bisa buat nyimpen barang-barang juga. Thanks for watching.